Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Pembangunan Nasional, Suharso Mono Arfa, mengapresiasi pelaksanaan program Falcon Star MLU peningkatan SDM, khususnya kemandirian para teknisi dalam melaksanakan pemeliharaan hingga tingkat berat dan bahkan hingga factory level yang dilaksanakan oleh TNI AU dalam upaya modernisasi alutsista pesawat tempur F-16AB, dirilis situs TNI AU, Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Hal ini disampaikan Menteri PPNK Bappenas RI saat mengikuti acara rollout seremoni pesawat F-16 Falcon Star MLU TS-1601 dan TS-1610 yang berlangsung Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 di Hanggar Skadron Udara 3, Wing 3, Lanut Iswah Judi Maospati, Magetan, Jawa Timur. Menurut Suharso Mono Arfa, pelaksanaan program ini memberikan dua keuntungan sekaligus, yakni penghematan anggaran negara untuk modernisasi alutsista dan peningkatan sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi melalui upgrade pesawat F-16 yang dilaksanakan oleh personel TNI Angkatan Udara. Ini salah satu cara untuk melengkapi alutsista kita dengan mengupgrade yang kita miliki dengan teknologi yang terbaru. Dengan cara ini kita melakukan penghematan yang luar biasa dibandingkan dengan pembelian alutsista baru, demikian disampaikannya di hadapan sejumlah awak media. Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo juga menjelaskan, program Falcon MLU bertujuan untuk meningkatkan kemampuan struktur pesawat, peningkatan usia pakai hingga 8.000 equivalent flight hours, sampai dengan peningkatan avionik dan armament system. Disampaikan juga bahwa pemerintah sangat mendukung pelaksanaan modernisasi alutsista melalui program Falcon Star MLU yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara. Falcon Star alias Structural Augmentation Roadmap dan MLU alias Enhanced Mid-Life Update merupakan program modifikasi untuk meningkatkan kemampuan avionik dan persenjataan pesawat serta merupakan program modifikasi struktur pesawat untuk memaksimalkan usia pesawat sampai 8.000 jam terbang. Program yang merupakan hasil karya anak bangsa yang berkolaborasi dengan Lockheed Martin ini telah berhasil mengupgrade TS-1610 atau F-16AM sebagai pesawat pertama dan TS-1601 atau F-16BM sebagai pesawat yang kedua, dirilis Instagram Skadron Udara 3 TNI AU. Melalui program ini, peningkatan kemampuan beyond visual range dan within visual range dengan advanced weapon juga telah menjadikan combat effectiveness pesawat ini meningkat signifikan sehingga membuat pesawat ini semakin dapat diandalkan sebagai ujung tombak pertahanan udara Indonesia dan menambah efek deterensi dari kekuatan udara Indonesia. Hadirnya pesawat kedua TS-1601BM yang telah melaksanakan rollout pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini tidak hanya memberikan kebanggaan untuk TNI AU sebagai operator dari pesawat yang multitalent ini, namun juga diharapkan dapat memberikan kebanggaan untuk rakyat Indonesia. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kemampuan TNI AU ke depannya.